Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nurul Mu'afika. Hai. Oke, jadi di video kali ini aku akan membuat tutorial hijab Paris. Dan tentunya teman-teman mungkin sudah lihat 3 style pertama. Sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, jadi kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama, untuk panjang hijabnya tetap sama panjang ya. Untuk bagian sisi kanan ini, tarik ke bagian belakang seperti ini. Nah, untuk yang bagian belakang ini tetap diangkat dan di bawah yang bagian ini. Jadi ini tetap di bagian di luar ya teman-teman. Lalu sisanya tarik ke depan seperti ini. Kemudian tarik lagi ke bagian samping ya teman-teman, supaya dia itu menutupi bagian depan. Jadi kita mekar-mekarin aja depan bagiannya seperti ini. Terus jangan lupa di jarum pentulin lagi. Lanjut, rapi-rapikan lagi. Ambil bagian sisi kiri yang di belakang ini, kemudian kedepanin seperti ini. Dan kita perbaiki dulu di bagian samping seperti ini. Kemudian ini kita berikan namanya cincin hijab ya. Jadi ini kita naikin atau masukin dulu, terus kita tarik naik seperti ini. Nah, kayak gini aja itu udah cakep banget. Udah bisa jadi style yang pertama. Tapi untuk yang lebih bagusnya lagi, teman-teman bisa arahkan ke bagian samping seperti ini. Nah, nantinya ini akan ke bagian belakang. Nah, jadi dia tetap di bagian dalam ya, ditariknya. Lanjut, tarik ke bagian depan seperti ini. Nah, kalau udah di depan seperti ini itu untuk cincin hijabnya bisa digeser-geser seperti ini. Di sini juga bisa, modelnya di sini juga bisa. Jadi terserah dari teman-teman maunya atau cakepnya di mana. Kalau aku sih menurutku di bagian sini aja. Dan jangan lupa jarum penitiin untuk bagian yang ini agar dia tidak terlepas. Dan ini dia deh untuk hasil look yang pertama. Gimana nih guys untuk hasil look yang pertama ini? Cakep banget kan? Nah, ini bagian tampak sisi sampingnya. Dan ini juga bagian tampak sisi dan bagian belakangnya. Lanjut, untuk bagian tutorial yang kedua ini, jadi untuk bagian sisi kanannya ini, kita kebelakangin lagi seperti biasa. Jadi dia bagiannya itu di dalam dan kemudian tarik keluar seperti ini. Untuk bagian sisi kirinya, ini dimekarin dulu atau dibuka dulu seperti ini. Kemudian ambil bagian atau seperduanya, kemudian ikatkan bersamaan seperti ini. Untuk cara mengikatnya cukup satu kali aja, lalu ditarik seperti ini agar dia merekat ke bagian dalam. Jadi ulang-ulangnya aja sampai dia itu benar-benar bagus ya, seperti itu. Nah, kalau udah bagus seperti ini, kita tinggal masukin aja cincin hijabnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman nggak punya cincin hijab, juga bisa pakai bros, tapi brosnya itu dipenitiin di bagian yang di atas cincin hijab ini. Nah, ini kan masih kurang rapi, jadi kalian tinggal turunkan aja seperti ini. Jadi dia akan menutupi bagian yang tadi. Oke deh, jadi ini dia untuk tampak sampingnya. Kemudian untuk tampak depan dan bagian belakangnya seperti ini, cakep banget kan? Untuk sisinya tetap sama panjang. Untuk bagian peniti yang kita penitiin di sini itu kita lepasin dulu seperti yang aku lakukan ini. Jadi aku ambil penitinya ya. Kemudian untuk bagian sisi yang kiri ini kita ke dalamin seperti ini, jadi dia akan masuk ke bagian dalaman hijab atau ciput, lalu kita jarum pentulin. Kalau udah, ini kan ada lebihnya, jadi ini lebihnya itu di bagian ke belakang aja. Lanjut, teman-teman tinggal jarum pentulin aja. Nah, untuk bagian yang panjang ini tuh kita mau masukin cincin hijab. Jadi, teman-teman ambil aja untuk cincin hijabnya. Kemudian tinggal masukkan aja, lalu tarik ke bagian atas seperti ini. Kalau misalnya teman-teman takut dia lepas, teman-teman bisa jarum pentulin aja. Dan ini dia untuk hasil tutorial yang ketiga. Nah, gimana nih guys untuk hasil tutorial yang ketiga ini? Cakep banget bukan? Oke, gimana nih guys hasil 3 tutorial yang telah aku berikan tadi? Jadi ini tuh tutorial terbaru versi aku. Nah, gimana nih menurut kalian? Kira-kira nantinya aku mau buat tutorial hijab apa lagi nih guys?